Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah cinta tentang bapak fisikawan dunia yaitu Albert Einstein. Tapi jangan pada kaget ya guys, pasalnya Albert Einstein yang sukses melahirkan berbagai teori fisika itu sama sekali nggak bisa dibilang jenius dalam urusan percintaan. Nggak percaya? Yuk simak kisah dan fakta-faktanya sebagai berikut ini. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Einstein pernah menikah sebanyak 2 kali. Istri pertama bernama Mileva Marik dan yang kedua bernama Elsa Einstein. Keduanya sama-sama janda sebelum menikah dengan fisikawan tenar ini. Disebutkan bahwa Einstein memang cinta banget sama istri pertamanya, yaitu Mileva Marik. Sebelum menikah, Einstein bahkan pernah menulis surat untuknya, yaitu, "Aku selalu merasa kesepian di sisi orang lain, kecuali kamu." Tapi sayang, hubungan Einstein dengan Marik kian memburuk. Salah satu alasannya adalah pengabdian Einstein yang total pada pekerjaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukan sebuah surat dari Marik kepada seorang temannya yang berbunyi, "Dia hidup hanya untuk ilmu. Kami tidak penting baginya dan ditempatkan di peringkat kedua." So, jangan sia-siakan pasanganmu guys. Istri kedua Einstein merupakan sepupunya sendiri. Pernikahan kedua Einstein ini lebih bahagia dibandingkan pernikahan dengan istri pertamanya. Tapi, istri keduanya Elsa ternyata juga merasakan tekanan hebat akibat ketenaran dan sekali lagi, dedikasi suaminya untuk fisika. Kepada seorang temannya, Elsa pernah menulis, "Aku merasakan hidup yang indah dengannya, tapi hidup itu sekaligus rumit dan melelahkan." Di samping itu, dalam suratnya Elsa menjelaskan kalau Einstein pernah mengaku kepada seorang temannya bahwa pekerjaan adalah segalanya. Einstein juga percaya ia harus menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk ilmu pengetahuan. Well, setelah membaca kisah di atas, mungkin kita bisa menilai kalau dulu Einstein nggak benar-benar berjuang buat cintanya ya guys. Bagaimana pendapat Anda?